Siapa yang belum tahu Kepulauan Widi? Surga indah yang berlokasi di Kecamatan Gane Timur, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara ini sepertinya menyimpan pesona yang memukau. Tak sedikit yang mengatakan bahwa kecantikan Kepulauan Widi jauh melebihi Kepulauan Maladewa. Namun ada kabar yang mengejutkan tentang Kepulauan Widi. Kepulauan Widi masuk dalam daftar lelang di situs asing Balai Lelang Sotheby's New York. Pulau di Maluku Utara tersebut didaftarkan oleh PT Leadership Island Indonesia selaku pemegang hak pengelola. Situs lelang yang berbasis di New York, Amerika Serikat itu membuka lelang mulai hari Kamis, 8 Desember 2022, lelang ditutup pada Rabu, 14 Desember 2022. Kepulauan Widi merupakan salah satu gugusan kepulauan yang terletak di Kabupaten Halmahera Selatan. Tepatnya di sebelah tenggara Pulau Halmahera. Di dalam gugusan Kepulauan Widi terdapat lebih dari 100 pulau. Umumnya pulau-pulau tersebut tidak berpenghuni. Selain itu, terdapat 3 atol atau pulau koral dan 2 gugusan pulau, yakni Pulau Dagagane, berhadapan dengan Kecamatan Gane, dan Dagaweda, berhadapan dengan Kecamatan Weda. Sementara di laman situs Sotheby's, tempat Kepulauan Widi ini dilelang, disebutkan bahwa Kepulauan Widi memiliki 315.000 hektar kawasan konservasi laut dan 10.000 hektar hutan, mangrove, danau dan laguna. Hamparan pasir putihnya membentang luas berpadu dengan air laut yang bening bak kristal. Jauh dari hiruk pikuk perkotaan, membuat tempat ini memiliki suasana yang nyaman dan udara yang segar. Kepulauan Widi dihuni oleh 15 kepala keluarga dan merupakan habitat bagi ratusan spesies langka yang terancam punah seperti hiu paus, paus biru, 600 spesies mamalia laut, burung, ikan, serangga, dan reptil. Juga hutan bakau dan kekayaan terumbu karang yang membuktikan Kepulauan Widi terjaga dengan baik. Pemerintah harus bertindak cepat karena pulau-pulau Indonesia tidak seharusnya dilelang hak guna usahanya kepada pihak asing. Masyarakat Indonesia tidak seharusnya kehilangan rumahnya, alam serta lingkungan Indonesia harus dijaga, karena menjaga kedaulatan dan masa depan NKRI adalah tugas kita bersama.